Hi ladies, my name is Yellow. Welcome back to my channel. Dan kali ini kita akan mainin Little Nightmare. Kalian udah lihat judul video sih, jadi gue ngapain repot-repot diem ya. Tapi ya, gitu, Little Nightmare ini adalah game yang terinspirasi dari game yang sebelumnya, yang sebelumnya gue mainin di channel ini, Inside dan Limbo. Game sebelum Inside ada itu, Inside dan Limbo, developernya sama. Ya, apa yang ngeluarin gamenya itu mereka dari company yang sama. Dan Little Nightmare ini terinspirasi dari kedua game tersebut, yang dimana di sini bedanya mungkin kalau Limbo dan Little Nightmare sifatnya dua dimensi gamenya, kita cuma bisa ke kanan, ke kiri, atas, bawah, dua dimensi itu aja. Kalau di mana Inside, kalau Inside itu dua dimensi, kanan, kiri, atas, bawah. Tapi kalau Little Nightmare ini secara map sama, terlihat dua dimensi, tapi pergerakan di dalam mapnya itu kita empat dimensi. Kita bisa kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, serong kanan, serong atas, pokoknya semacam itulah. Gue udah lama banget sih sama halnya dengan Inside. Maksudnya gue tahu-tahu game ini juga karena gue nonton gameplay dari YouTuber lainnya. Tapi itu udah lama banget ya, karena game ini udah lama juga. Ini juga gue main termasuk game lama gitu ya. Dan ya, seingat gue sih ceritanya lumayan creepy. Creepy ini dari kayak monster-monster gitu segala macam itu sih yang lebih creepy di situnya sih. Well, without further ado, shall we play? Roll the intro. Sosok cewek, ibu-ibu kayaknya sih, pun nggak tahu ini siapa gitu. I don't know. Ibu-ibu pakai kimono. Kimono itulah baju tradisional Jepang yang biasa dipakai kebanyakan oleh bangsawan atau geisha. Gua agak so tau sih, cuman ya, setahu gue itu yang mana. Dan muka di sini nggak diliatin nih Bibi juga. Nah, ini karakter kita yang gue inget nama dia itu Six kalau nggak salah. Dan di sini dia pakai jas hujan, kayaknya sih jas hujan kayaknya ya, iya jas hujan. SD biasa nge-lag sekali nge-frame-nya anjing mancing. Kesandung gua. Lah. Gua kira lilin anjir tadi. Gelap banget. Oke, gue mencet F, nyalain lampu dia. Oh, checkpoint. Oke, grabnya, oke, klik. Gue lupa soalnya, gue abis nyetingin tombolnya lagi sih emang. Emang gue baru ngeh. Tuh, tombol, nyalain lampu tadi gue nggak baru F. Jadi selama ini gue di levelan tadi tuh gelap-gelapan pas nyoba. Oke. Nunduk, terus nunduk lah. Sambil lari bisa sih. Oh bisa. Oh. Oi. Frame sekali guys. Oke, mulai terang matiin aja. Dapat habis gasnya. Oke, kalau di Inside kan kita anak kecil yang ngedatengin pabrik ya. Dimana anak kecil ternyata dikendalin sama monster, kayak gabungan dari manusia-manusia gitu, gue juga gak paham. Dan ini kita kayak rantai kapal, apa kita masuk ke kapal ini? Bisa jadi. Kayaknya sih ke kapal sih. Patung.
Eh, kok gue? Gue harus pegang ke atas. Terus gue harus ngapain? Coba lempar. Kayaknya itu easter egg. Yang dimana di inset gue gak dapetin easter egg itu agak sial juga sih gak dapetin easter egg. Itu bangku melayang. Melayang apa gantung itu baku? Oke, jadi lompat harus 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 selalu nge-grab kalau lompat ke tempat yang tinggi. Holy. Pak Tono, akhirnya nggak jadi pegantungnya, Pak. Wait. Ini what the hell is happening? Ini kayak ke stretch gitu. Kayak meja, meja dandan kayak itu ada kacanya tuh, meja dandan. Ya enggak sih? Oh, panjang sekali manusia ini. Tapi kayak ke stretch gitu, enggak tahu efek ilusi atau gimana sih ya. Enggak bisa deh. Pinjam ya, Pak. Oke. Udah enggak dipakai. Kan. Ya pantas. Bangkunya pendek. Jarak bangku ke kakinya aja tadi jauh banget. Ya pantas karena kegantung, Pak. Gak nyampe kaki lo ke bawah. I need some lights in my life. You, what the hell is this? You. Apa tadi tuh? Cairan-cairan hitam. Tapi kalau game-game kayak gini gue harus kayak benar-benar menjelajah. Ini tidak apa-apa. Ini tidak bisa. Nah kan, kalau di sini tuh kita bisa loh, bisa maju, mundur, depan, belakang gitu-gitu lah. Gitu. Wait. Gue masih penasaran sama yang tadi. Tadi mana tuh kereta? Oh, gue nggak tahu. Eh, ngalek gue. Nah, terus. Oh, bisa gue angkat. Oh, dipeluk sayang. Ikut ya. Eh, tabung gas anjing. Meledak ya. Coba ini. Tabung gas. Ada tabung gas nyalain api. Ayo bay, lu doang emang bay emang. Lu bisa naik sayang. Anda beruntung tabung gas. Kamu gak usah ikut dulu ya sayang. Bisa atau bisa lu ikut. Lu kan tadi tinggal lari doang kesini kan. Kalau gua harus nunduk. Maybe I don't know. Kenapa nunduk terus? Yeah, let's climb this. Lintah. Banyak lintah anjir tuh. Ya wajar sih kapal tua, cuman. Karena penting. Okay, nothing in here. Okay, good point. Hey, what the fucking hell? Oh, lintah. Banyak lintah. Gua nggak bisa lari. Oh, menginjak lintahnya. Asem bener. Kalau tadi lubang bisa gue hindarin gak? Soalnya tadi ada lampu. Harus banget di sini jatuhnya.
Goblok, 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 dorong, 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 dorong. Peter nggak tahu melintas, enggak kan? Oh, checkpoint, checkpoint, checkpoint. Oke. Okay. Hey, nge-lag anjir. Oke, okay. Ngebug anjir. Game dari Unity suka ngebug begitu ya. Ya karena gue tau ini bikinnya pakai Unity. Gue coba tengah kabut. Ah, ngeri nih. Kalau ini kita ada kemungkinan bisa jatuh soalnya. Duh, aman. Tengkat, tengkat, tengkat. Gelap banget. Oke, aman, lompat, agak nge-lag. Bukan nge-lag, agak nge-lag, nge-lag banget. Duh, set, dimatiin lampu bener-bener kenapa-kenapa dong. Oke. Ini gue gak berani lari sih, lari gue ngeri. Siap, siap. Ah, siap. What the hell is itu salah satu monster ya kayaknya. Well. Okay. I think I'm gonna end the game right here. I think I'm gonna end the game right here. The episode right, not the game. Okay, gue bakal akhirin episode di sini. Udah cukup lah buat perkenalan gamenya dulu di awal. Next time kita baru kayaknya bakal masuk ke dalam karena kita udah ketemu tadi game monster. Silangan panjang. Lengannya panjang banget soalnya tadi, palanya buat tak ditutup matanya. I don't know. Tapi bagus sih, cukup chilly kan ya. Gue lebih suka game horror yang kayak gini. Gamenya oke lah, mungkin ada sedikit jumpscare tapi bukan jumpscare on the screen gitu ya. Itu jumpscare on the screen gue yang serem sih, kayak Five Nights at Freddy's yang gitu-gitu. Lalu gue jeleknya kaget kayak. Ini ada lampu ya. Ini dulu. Gue tuh tipenya yang jelek tuh benar-benar kayak orang jatuh kan, diem gitu doang. Dan itu wah jelek banget. But anyway, thank you guys for watching. See you on the next episode. Like the video if you like this video, and subscribe for the video. And don't forget to, you know, turn on the bell, so you get notification for every single video that I uploaded. So you can watch it newly fresh. And doing good stuff. Bye-bye.